mundur sekian. Atau pias sikit tak apa. Kau boleh kat tu. Haa, gitu ya. Haa, okay. Tengok molek dah. Tengok molek lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lissawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya zal quwwatal matin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب آيات yang ke-21. قال الله تعالى في محكم كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh aw kama qala sadaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq aw kama qala sadaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ni kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi inayah dia, masih lagi kita di bawah inayah dia, masih lagi kita di dalam taufik dan hidayah dia, nikmat dan rahmat dia. Kita di malam ni beramai-ramai deru kita di kampung Kelubi Segar ni. Tak suka-suka kata malam ni kita berada di depan balasah kita. Nah, beramai-ramai deru ni untuk apa? Untuk nak mengingati tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah. Ini majlis besar sekali di dalam Islam. Walau orang tengok kata tamada pun, tapi di sisi Allah Ta'ala besar. Harga sekali, melio sekali, yang mana kita berhimpun ramai-ramai ibu-ibu, ayah-ayah semua di malam ni. Maka kita selaku seorang yang beriman penuh kepada Allah Ta'ala, kita mesti kena bersyukur ke hadirat ilahi dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, malam ni aku dapat menyaksi pula, malam ni aku akan bersama dalam majlis mengingati Nabi-Mu ya Allah, Rasul-Mu ya Allah, yang mana Mu pilih dia seorang pemimpin agama di akhir zaman, yang mana aku hari ni sebagai umat dia, aku dapat kesempatan untuk mengingati Rasul-Mu ya Allah, yang mana Mu pilih dia selama 23 tahun dia kerja agama di Mekah dan di Madinah. Maka kesempatan yang baik ni kita sama-sama hayati di malam ni untuk amo nak cerita sikit sebanyak, untuk nak kenal Rasulullah, untuk nak kenankan budi besar yang mana dia tinggal kepada kita semua, yang mana dia bertukuh lumuh dulu, yang mana dia duduk pikul agama selama 23 tahun tak ada duduk setinggung, tak ada relax, tak ada rehat di dalam keadaan dia berdakwah mengajak manusia sembah Allah. Maka dengan kesungguhan Rasulullah dan para-para sahabat dan ahli keluarga dia, alhamdulillah Islam sapa ke tempat kita sini. Agama gapo. Maka dengan sebab kesungguhan dia ni, ambo pun jadi orang Islam, kita semua malam ni Islam belako. Tak ada kena mengucap 25 syahadah dah. Kerana ibu bapa kita dah Islam dah. Hani besar sekali nikmat. Masa Nabi dulu nak boleh ada Islam di Mekah, asal Nabi sorang ya. Nabi sorang kolek. Duduk di dalam kejahilan manusia yang ada pada hari itu. Semua manusia dikeliling Baitullah di Mekah ialah sembah tokong Melaka. Supa rumah orang sial lah ni dah. Dalam rumah ada 2-3 ekor. Supa rumah orang sial lah ni lah. Dikeliling Baitullah yang mana kita duduk tawah di hari ni, 360 ekor tokong.
besar-besar payah, besar-besar batinnya. Tu dulu masa Nabi kita budak-budak lagi dah. Nabi celek-celek tu tokong penuh dah. Tapi ketika tu dia tak jadi Nabi, tak jadi Rasul lagi. Allah Ta'ala tak depuk lagi dia. Masa dia umur 40 tu baru Tuhan letak. Baru dia bertanggungjawab seorang Nabi dan Rasul tetap umat. Baru Tuhan suruh berdakwah dia. Hari nak wipahir pada pokok kita kata beban ni Rasulullah kepada kita ni begitu besar. Tidak ada nilai melekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita sekadar mengingati tanda cinta kita pada Rasulullah. Karena bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran dia. Aminah lahirkan dia, beranak ke dia. Butung kita dengan sebab ada Nabi Muhammad. Tidak, kita tak tahu kata jadi apa nama kita. Bila kita jadi orang kafir, nerakalah tempat sumak, tempat duduk kita. Hari ini Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita berasa nak jatuh air mata kerana kita berasa muju. Berasa muju nikmat paling besar sekali hari ini. Amo demo supalah. Ni amo baru klik dah ni. Klik wa umrah. Amo baru wisalah panah-panah kepada Nabi kita di Madinah. Kita sini wa muluk ya tanda cinta kepada Rasulullah. Tapi amo gi dak pe kubur dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wisalah ke dia. Masih lagi mayat dia berada di Madinah di hari ini. Tak hancur mayat Nabi kita duduk molek-molek. Nabi kata dalam hadis kata gano, nak siapa barang siapa yang wisalai aku, aku jawab selalu dah. Tu dikubur dibur dia. Sebab tu kesempatan kita kalau ada pitih kan. Nah, dibuatlah umrah tali haji pun. Haji maha tapi minta Tuhan ya Allah siap malam. Hattalah aku pergi ya Allah kepada Mekah ya Allah. Wi kaki kun jijak katik di Mekah ya Allah. Karena aku nak gicak katik tanah Mekah tempat Nabi duduk berjalan dulu ya Allah. Dan aku nak gi wisalah ke dia belum mati ya Allah walau 3 kali 4 kali pun ya Allah. Aku tak ada tengok dah Rasulullah ya Allah. Aku tak kenal Nabi Muhammad ya Allah. Tapi ku berimej juga kepada dia ya Allah. Kita minta semua insya-Allah Tuhan akan sapa kita. Boleh wisalah. Allah banyak orang teriaklah menangis di dapur kubur dia. Kerana cinta kepada Rasulullah. Seolah dia berada di tunggu kita. Kita assalamualaikum ya Rasulullah. Dia pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal rakyat atau orang rumah hamba kisah banyak ya Rasulullah. Aku tak ingat nak ayat nama ya Rasulullah. Tu nak ayat rakyat ke dia. Buat akhir sekali assalamualaikum ya Rasulullah. Aku nak klik dah banyak hari dah. Aku nak klik dah ya Rasulullah. Kalau ada kesempatan pula aku mari pula ya Rasulullah. Nak ziarah kubur ya Rasulullah. Ni kita orang Islam. Rasulullah duduk dalam hati kita berlaku. Rasulullah kena ada dalam wajah itu kun. Itu nak ayat itu. Tak ada dah. Kita nak tumpai siapa lagi yang ada kedebel selama kening. Kita kaya tepuk sedara kita kedebel. Learning yang kedebel. Dan mampus tak ada yang ledah. Betul tak? Pekatlah bintang 40 tahun belakang pun. Betul tak? Tak ada dah. Tak ada dah kita. Nak wipuk kita pahal, kata ni sama tangga je kita. Tak sebab dia rasa hagah lah. Tidak, tak sebab dia rasa tengok lah dengan ugamu. Mesti kena tunduk kepada Allah Ta'ala. Walau Amerika sekalipun. Walau gergasi di dalam dunia sekalipun. Walau memilik kekayaan dalam dunia. Mesti kena tunduk kepada Allah. Dia yang maha kuasa, tak ada. Tak ada kekayaan lebih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita jangan berasa ego. Hidup kita jangan berasa ego, jangan berasa tengok. Jangan sombong diri kita, sesama kita. Selalu kita kena bertawaduk. Kita sama-sama merendah diri, kita tak nak gapo. Ingat katik kita lah perut ni tahik bergatai-gatai. Mulebih mana? Mulebih mana mengkata mulebih? Tu, tepuk perut katik kata tahik bergatai-gatai, lebih mana? Muduk lah perut, mekmu dulu makan darah ya. Semua makan darah belakang dengan tali pusat. Hari mana kita hari ini? Sebab tu orang Islam, inilah pucuk kesedaran kita. Siapa dia ingat benda ni, dia tak sombong dengan orang. Walaupun dia kaya. Walaupun orang. Kerana dia di bawah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita kena mati. Kita kena mati.
Satu hari saudara ya, amba ni sikit lagi tak ada dah kaweci. Tak akan ada di pentas ni. Pentah-pentah yang disediakan tak ada, kosong, amba tak ada. Amba duduk mana? Duduk tempat nesel dua putung. Dimakilah kuat kita sama tara yo. Ingat molek. Siapa dia ingat benda ni penawar besar untuk kehidupan kita bahagia dunia akhirat. Orang ni jaya, orang ni jaya. Ha, tu nak ayat tu. Inilah kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gano boleh kita kata kita ada majlis macam ni. Setiap tahun kita kecek semua tentang kemuliaan dan juga keagungan Rasulullah. Kerana Nabi kata gano. Nabi kata oleh hadis dia. Nabi kata man ahabbani. Siapa-siapa yang cinta kepada aku. Siapa-siapa yang kasih kepada aku. Kana ma'i fil jannah. Nascaya adalah orang ni akan sekali dengan aku dalam syurga esok. Nabi jamin duduk sekali dengan dia dalam syurga esok. Orang kasih kepada Rasulullah. Nabi kata siapa dia kasih ke aku akan duduk sekali dengan aku dalam syurga esok. Pak kita kacewak boluk, kacewak menjelis macam ni. Kita benci Rasulullah kan? Dah, ini tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena tuan tak ada dah. Kalau tuan ada, kita boleh panggil. Ya Rasulullah, marilah kampung kelubi. Orang kampung kelubi nak kenal. Ya Rasulullah, orang nak meleh lembu. Ya Rasulullah, orang makan. Nak salih dengan mu, nak semaya dengan mu. Nak jumpa dengan mu, ya Rasulullah. Dia tak ada dah kita nak buat. Hari ni kita ada agak-agak nama dia ya. Muhammad bin Abdullah, ibu dia Aminah. Tu ya, kita kenal nama. Hadu dengar sikit sebanyak orang dia baca zangi tu. Hidung dia lagu mana, kulit dia lagu mana, rambut dia lagu mana, tinggi rendah dia lagu mana, PA perangai dia lagu mana, kita dah dengar dalam zangi. Hadis-hadis yang cerita tentang peribadi Rasulullah. Tapi kita kenal kau datu ya. Kenal sekolah datu. Nanti tunggu di akhirat esok. Nanti tunggu di akhirat esok. Bila kita masuk syurga, insya Allah kita boleh jumpa dengan Nabi kita. Kita boleh jumpa dengan Nabi kita. Yang mana kita duduk cita-cita di hari ini. Hari ini kita duduk cita-cita, aku nak kenal Rasulullah. Aku nak salam dengan Rasulullah. Aku nak peluk dengan Rasulullah. Itu nak ayat tu. Bila tu? Nanti akhirat esok lah. Tapi akhirat pun kalau masuk cabai neraka, tak ada jalan. Kalau pergi ke cabai neraka, tak ada jalan. Gena-gena kena pisah pergi masuk syurga juga tiap-tiap orang mana ni. Amba demo kena pisah pergi masuk syurga. Baru kita boleh jumpa segala-gala. Bukan Nabi Muhammad sahaja tak. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tuna ayat tu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Maria. Tidak. Masih toh. Tuna ayat tu. Hak bersejarah kita boleh jumpa berlaku. Boleh jumpa dengan bini Nabi kita sebelah orang. Okay? Lagu mana kau Khadijah, mana kau Khadijah. Aku tidak dengar anak tahu lah Khadijah. Kata sebaik-baik manusia perempuan Khadijah, Nabi kata. Khadijah. Orang tina dah surga esok 2-3-4 orang okay? Je Nabi kaya. Kepala agung sekali. Yang pertama Nabi sebut Khadijah binti Khuwailid. Ni nak ayat dan Nabi. Isteri pertama yang Nabi kita ambil harta dia berdakwah habis licik. Sehingga dia teriak di hari akhir hayat dia. Dia mati umur 95 Khadijah. Tika tu Nabi kita umur 50. Dia tika 15 tahun tua Khadijah. Hari Khadijah mati umur 95, Nabi kita 50. Teriak, 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 teriak. Khadijah tu teriak dia minta maaf ke Nabi kita. Ya Rasulullah maaflah kakku ya Rasulullah. Ya Rasulullah maaflah kakku ya Rasulullah. Aku bimbang, aku takut ku dosa ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu ya Rasulullah. Aku bimbang layanku tak memuaskan hatimu ya Rasulullah. Tu dia minta maaf ke Nabi kita. Ni nak ayat tu orang lelaki bini. Kita ni tak balas semua nak ayat tu. Tak kena semua bini dengan tu lelaki. Kau nak belakang kita mengeceh jugalah. Nak ajak kata saya. Nak ajak kata. Boh jadi bini lah. Naik motor di hujung pelana. Saya patut belakang kata. Aku congek ke memang. Genok jadi tak kena pula dah. Lu tak padan. Nak ajak kata saya lah.
Lari tak reti nak berdakwah. Jom menikah nak yata. Belanja ikut ada je gitu nak yata. Dah, nanti Rasulullah contoh dan tauladan. Contoh dan tauladan kita. Sebab tu Nabi kita ni contoh ladan. Bila kita ikut, Allah bahagia sekali. Bahagia sekali dalam hidup. Hati nak yata. Tapi kita kena kena ikut Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah. Baru kita mikhwam suktaking. Baru kita ada bahagia sungguh. Hakiki sungguh. Perasaan daripada lubuk hati sungguh bahagia. Kalau tak lagu tu dak tiru-tiru ya. Tiru-tiru ya. Kadang-kadang menikah kerana nak kekayaan ya. Kadang-kadang menikah nak kecantikan ya. Kadang-kadang menikah kerana nak bersohor saja. Itu tak membawa kebahagiaan hakikat sungguh. Sebenar nak ayat kata. Bila kita menikah demi Allah, keredaan Allah, maka orang dapat bahagia. Dia tak akan cerah siapa mati nak ayat kata. Kasihlah kepada bini dia. Kasihlah kepada lelaki dia. Dia sentiasa jaga perasaan hati masing-masing. Hani baru betul. Tok lelaki tak supah ke bini. Bini pun tak pernah masak dengan tok lelaki. Tidak. Tak pernah kata huduh dalam kehidupan dia. Ini apa panggil? Hakikat sebenar dalam hidup. Ini bahagia ni. Ini bahagia hak sebenar. Bukan duduk di muka lain. Bukan duduk di harta. Bukan duduk di kereta. Bukan duduk di rumah besar. Bukan duduk di janguk huduh. Duduk di hati. Kepuasan hati masing-masing. Kepuasan hati. Bila hati kita rasa puas dah, maka kita itu dapat bahagia sungguh. Ha, tengok Rasulullah. Sebab tu Tuhan kata kana, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sesungguhnya ada bagi diri Nabi kamu tu. Laqad kana lakum, adalah bagi kamu. Fi Rasulillah, pada diri Nabi Muhammad tu. Diri Rasulullah tu uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Tuhan kata dalam Quran Suratul Ahzab ayat 21 kalau tak silap ambo. Tuhan kata sat ni. Tuhan kata ada pada diri Nabi Muhammad ni contoh dan tauladan. Apa contoh dan tauladan? Ikutlah yang baik. Bahasa kapung kata Nabi Muhammad ni sebagai cermin untuk nak suluh. Mu nawak gapo mu suluh dengan Nabi Muhammad betul tak betul? Karena dia sebagai cermin contoh dan tauladan. Hani Tuhan royak sendiri dalam Quran. Bukan setakat Tuhan terbakit letak Nabi Muhammad saja-saja dah. Tuhan kata pula suruh ikut Nabi kita. PA perangai, tikah laku, perbuatan, kecek, berjalan ni, semua tengok Rasulullah. Kerana Nabi Tuhan kata, Nabi Muhammad ni sebagai contoh dan tauladan. Ikut teh yang baik, beb yang tidi. Tu nak ayat kita. Jadi kita nak tahu kata, kita buat apa di hari ni, suluh Nabi kita. Suluh. Ikutlah kita nak buat apa di rumah kita di hari ni. Kapung kita nak buat gapo nama. Dan diri kita nak buat gapo. Nak buka kedai jual ke? Nak merah benatai-benatai ke? Nak saing ke? Nak berjalan ke? Nak makan ke? Nak tidur ke? Nak gapo ke? Tengok Rasulullah. Karena Tuhan kata sendiri. Lebih-lebih lagi, Tuhan bakit dia saat itu nak sempurnakan akhlak-akhlak yang buruk. Gana tu? Kerana ketika Nabi kita lahir ni, manusia di Mekah tu masa jahiliyah. Apa masa jahiliyah? Orang penuh dengan karuk. Karuk berlaku. Tu noyak tu masa jahiliyah. Orang jahil tuki. Tak tahu agama. Semua tokong berlaku. Hak kena baik ikut nak buat nganyo siapa dia. Nak tapar, nak jijak ikut. Orang tina tak ada harga ketika tu di masa Rasulullah kecil-kecil. Orang tina tak ada harga. Kalau mak pak mati, saka tak bagi ke orang tina. Bagi ke anak jatah. Itu nak ayat.
tak ada harga dah, tak ada nilai. Orang Cina mun nak piak, baiklah kau tak padu. Mun nak tidur siapa dia nak heret bujai mana ke mana ikutlah. Tu masa tu tak ada. Orang Cina ada harga ni sejak Nabi kita bawa Islam. Baru orang Cina lah ada harga. Baru boleh makan sako. Lizakari mislu hazil unsayain. Anak jatah dua bergiye anak Cina. Dulu tak ada sako. Tak bagi ke anak Cina nak yak tu. Benih anak jatah dia teriak yak skebeh situ dah. Tak terpakar. Tidak, anak Cina tak terpakar dulu. Orang Arab beci sekali lah kalau bini beranak anak Cina. Tu nak yak tu. Sampai hari ni kesel-kesel masih ada lagi. Setengah-setengah orang Arab kapung-kapung nak yak tu. Kalau bini, kalau bini tu beranak anak Cina, tu laki super sakit gigi dah. Dia nengung. Beci ke anak Tino ambil hari tu lagi perasa eh. Tu tidak. Kalulah bini beranak ke anak jatah, Allahu Akbar, sepuluh boleh mas puluh dah. Pakat kukuk buat dia. Tu orang Arab. Dia kukuk. Tu tanda gembira dia. Tanda dia gembira nak ayat tu orang Arab. Hatu masuk masa dulu. Siapakah hari ni masih ada lagi? Tapi sikit dah lah kerana Islam tu mengatasi segala-gala dah. Orang dah makan agama dah. Dulu ke Allahu Akbar. Orang tak padu lah ke anak Cina. Kerana apa masa tu? Kerana masa tu manusia duduk dalam kejahilan. Jadi perih semua. Belawai semua. Kegi serai situ. Kegi serai sini. Bahagia Cina yang boleh buat apa? Dia betul. Okey mari dah. Haa. Kecing. Teriak ya. Habis tu tak ada guna orang Cina dulu. Anak jatah buka pedai perang. Haa, lupu cahai tu cing. Sebab tu dia melihat anak jatah. Anak Cina makan supaya sama tiga pinggan belakang. Tapi bunyi terperang mari kecil. Tu pasal orang Cina dulu nak ajak kata kerana keadaan musuh semua. Perang semua. Bertekar semua. Kita tak cing amnat semua dulu. Orang yang benar ni ke Allahu Akbar ikut. Kek kita wear situ, kek kita wear sini, kek boleh boleh harta ghanimah nak kata jahat. Tak kena dalam hidup badu benar. Badu benar dulu nak kata. Kaum jami dulu masa jahiliah. Hanya ya. Tuhan bakit Nabi Muhammad di tengah-tengah perut manusia yang kucak-kacik. Sebab tu Nabi kata, Nabi kata dalam hadis tu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu, sesungguhnya dibakitkan aku ni. Aku dibakit diletak ni li utammima makarimal akhlaq, untuk sempurnakan akhlak-akhlak. Nak wis penuh akhlak. Pi perangai ketika tu tak molek. Nabi kita Tuhan bakit Nabi kita untuk nak mengajar, nak baiki akhlak-akhlak manusia. Hata comel tu nak buat perhabis. Buat perhabis. Sikit demi sikit. Sikit demi sikit. Sehingga Islam dapat mengatasi segala-gala. Baru orang itu reti. Baru orang itu ada hormat. Baru orang itu ada kasih saya sama saudara. Baru orang itu kasih saya sesama Islam. Islam lah apa ni? Menyatukan umat. Beki ke umat. Siapa dia? Muhammad kepala. Hatu nak ayat tu. Guano tu boleh. Guano tu boleh boleh. Boleh apa ni? Nabi kita bakit telah tu. Kerana manusia di antara celah Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni. Ke Nabi Isa ke? Prak Yesu. Oh siapa panggil tu prak Yesu, Nabi Isa anak Maria. Dia dah berdakwah style. Kaum dia marah kepada dia, hamba-hamba nak bunuh. Bila hamba nak bunuh, lari tak lepas. Tuhan suruh Jibra'i akak naik ke langit. Tu Nabi Isa duduk di langit hari ni tu. Maka Nabi Isa tak ada. Orang tak tahu nak pergi ke mana. Rasul tak ada. Siapa dia nak wui ugamu? Tak ada orang. Nak boleh bakit Nabi Muhammad ni, dua pendapat ulama. Setengah kata celah tu 900 tahun lama nak beranak ke Nabi Muhammad. Setengah kata 800 tahun nak boleh beranak Nabi Muhammad. Tengok orang. Ni setawat, 8 setawat. Jadi orang duduk jahil, tak ada rasul bawa. Seolah kata ratban, apa panggil, rakyat tak ada ratban. Tidak.
Tak ada sedadu, tak ada seh hakim, tak ada apa ikut duk khoboy, khoboy. Mu nak bedih siapa dia, tak ada kena suguk tak. Hati nak ayat, ibarat mudah-mudah lagu tu. Tak ada kerajaan. Bila tak ada kerajaan tu, 900 tahun duk kosong saja manusia sesak. Tika tu panggil ahlul fitrah. Ahlul fitrah. Tuhan tak ambil kesalahan tika tu kerana tak ada rasul. Siapa dia mati celah tu, ahli syurga. Siapa dia mati celah tu, kalau rasul tak ada, ahli syurga. Tak kira siapa dia. Bawa Nabi kita umur 40, mula jadi rasul, baru Tuhan kira. Siapa tak beriman, berdosa. Tapi Abu Jahal dia berdosa, kerana dia dengan Nabi kita dah, dia tak beriman. Perak gitu. Hani kada Nabi, noya tu. Orang tengah-tengah dok kucak kacik. Maka Nabi kita Tuhan bakik dia ni untuk nak sempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hatu manusia barulah masuk lok. Baru reti Islam. Baru padanya kelubung-kelubung. Ada tutup aurat, dulu tak ada tutup aurat dak. Ha, tu nak ayat kata. Masa tu nak ayat tu, mula-mula Islam. Tapi Nabi kita berdakwah sabar. 13 tahun di Mekah. Tak ada beradu setinggu. Tubik rumah ni masuk rumah tu. Tubik rumah tu masuk rumah tu pula. Ikut temung Nabi berdakwah. Apa berdakwah? Mengajak manusia sembah Allah. Ya ayyuhanna su'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Tu. Allazi khalaqakum. Tuhan yang menjadikan kamu. Allah yang ciptakan kamu. Nabi kita seru. Lama mana Nabi dok menyeru benda ni? 23 tahun seru. Di Mekah 13, di Madinah 10. Tu Nabi hijau agama sebenar. Mula bila tu? Umur 40 baru Nabi hijau agama. Umur 40 baru Nabi hijau agama. Hani nak ayat tu? Sebab tu kita dah umur 40, padahal dah boleh balik dah. Tidak. Kalau umur 40, Nabi kata kalau tak balik lagi, orang ni boleh balik mata lagi ke datang. Tidak. Neraka. Umur 40, tapi tak tukar lagi PA perangan. Tidak. Dia super sedia lagi, tak semaya lagi. Tidak. Tak ada lagi nak tukar PA perangan dia. Tak cari lagi balasah masjid. Tak ada cari lagi wasabih dengan sejadah. Orang ni tak ada jalan dah kalau umur 40. Kalau kepala tak paling lagi ke, kereta dia tu tak paling lagi, dah tak aku dapat lagi. Dia waktu kepala 40 dah pakai luar jing cari kepala lutut lagi, oh, tak ada jalan dah. Ha, pendek kata orang tak ada apa dah. Orang ni jumpa dengan nahah lah. Akhirat dah kecek ni kita ni, muka kita nak mati. Dunia tak ada kecek. Dunia tak kena amu ajar, dia mengerti, dia mengaling pada amu lagi. Orang kaya dia aling dengan kekayaan dia. Dia tahu. Pitih dia masuk berapa hari-hari. Dia duk mikir berapa hasil dia. Sebulan banyak mana, setahun banyak mana. Tak kena muajah. Orang sesak pun dimaksudnya juga. Dia aling dengan kemiskinan dia. Dia aling dengan kemiskinan dia. Orang tak payah orang ajar. Dia tahu dah kesusahan dia. Nak beli stoking anak tarik pun, nak ayat kata, garu kepala. Nampak stoking dia? Kerana dia hidup bukan stoking saja. Berahlah dia genok tak ada. Ha tu. Cuk sekolah anak tak ada. Pitih pagi-pagi nak bagi kat anak pergi sekolah tak ada. Ha tu nak ayat kemiskinan dia. Dia aling dengan miskin. Dia tahu selok belok tetes susah dia. Tak perlu orang mari cerita dia. Dia tahu sendiri dah. Dia rasa dah. Apa lagi sampat sendiri dah. Ha ni ayat. Tapi akhirat kita kena belajar. Akhirat kita kena belajar, kena tahu. Kerana tempat yang mesti kena pergi. Nak tak nak kena nak. Berahi tak berahi kena berahi. Lalu tak lalu kena lalu. Tak boleh nak break kaki tak payah dua jeng sekalipun kena pergi juga. Macam kita heret lembu kerah hidung dah. Tidak. Oh tak segi gerung-gerung kena pergi juga. Kita tak boleh nak kanan nak kiri tak boleh hadap ke depan semata. Tu heret royak dah. Kul. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katalah Muhammad. Mugoyaklah Muhammad orang hak kerah-kerah kepala tu. Puak-puak degil kerah kepala tak heran tu.
innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk lari-lari itu mesti akan jumpa denganmu. Mati yang kamu duk bimbang-bimbang, mati yang kamu duk takut-takut, mati yang kamu duk lari-lari berasa takut tu akan jumpa denganmu. Tak boleh lari, Tuhan kata dah. Tuhan koci siap dah buku mati ni ayat tu. Sebab tu Tuhan kata wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu pada satu hari, pada hari itu kamu akan kembali kepada Allah. Maksudnya Tuhan suruh kita takut hari mati kita. Mu takutlah hari matimu. Gano tu boleh Tuhan suruh takut hari mati? Kerana di sebalik mati ni ada bahaya. Bukan mati saja-saja. Kita orang hidup tengok. Dia mengata duduk letih dah, duduk letih dah. Duduk letih dah. Gih, kadang mau nak jumpa kau. Kau tengok dah sana. Mari situ dah kawan ni. Kau tak boleh tengok apa. Allah sianya dia. Tidak. Itu hari, hari kita nak akhir sekali. Ni hari perpisahan kita selama-lama. Tu hari, hari nak hamuh nafah kali terakhir. Hari itulah kita pejam mata, tengok anak kita. Kalau bini mati, tengok tu laki dia. Tengok tu laki, wemu maaf hati kat aku, wemu. Wemu maaf lah kat aku, wemu. Mudahlah tengok anak hati. Aku yang ngaji boleh, wemu ni. Aku tak boleh duduk dah, aku rasa. Aku nak pergi dah, wemu. Maaf lah, banyak-banyak. Tu bini nak ayak dia nak mati, sesak. Tu setengah-setengah orang tino minta maaf, aku sutai sekali dah. Tak ada dah kita duduk selama selama kening. Sekati sebata. Sehidai, sepuyuk, sepingai, semakup. Tapi hari tu, hari perpisahan kita semua dah. Hari perpisahan kita dah. Royaklah beratus kali merayuha kepada Allah Ta'ala. Tetap kita akan pergi hari itu. Kerana Malikil Maut sudah pun berderu datang rumah kita dah. Duk likung tubuh kita dah. Nak ambil rampah kita dah. Gena-gena hari itu kita tengok kali terakhir dah. Kalau sahain kita pun sahain kita lah. Maaf katik deh. Ada salah ke apa deh. Yo maaf kita katik. Tak gitu ke? Hani hak muda royak hak sungguh. Cuba tengok hari akhir kita. Hari yang kita hamu nafas kali terakhir. Saya lah setara mana lebih pada Roy Persin sekalipun. Sebab tu kita tak ada daya dan upaya kita hidup. Tak ada daya dan upaya kita hidup. Walau kasih setara mana kalau tidak ada amal ibadat bekalai kita nak pergi. Kerana bini yang mati nak ayat mengharap ke siapa dia. Bila tidak ada amalan nak ayat. Tuk laki tak boleh tolong. Anak tak boleh tolong nak ayat kata kalau modal tak ada. Kita tak ada modal langsung. Tak ada semuanya. Saya lah anak setara mana sekalipun. Anak jadi kru 14 orang. Tak boleh buat berapa. Tidak. Anak jadi tahang 13 orang. Boleh naik pun, naik pan belakang. Tak ada jadi apa. Ni kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ciwi kesudahan kita. Ni amal royak sungguh. Royak daripada hati sungguh kepada puak kita. Nuri pakat seru belakang ni keadaan kita hari akhir. Pahpeda dah gapo kereta, kereta sodok ada 15 buah pun. Rumah pintu ada berpuluh-puluh. Ada gapo kita nak buat? Tak ada dah hari tu. Kita panggil terbuju jasad. Jasad kita ni melunyur dah. Betul kaki kita. Demo dah kier dah. Demo dah kier dah tangi kita. Tangi kanan duk dah tangi kiri dah siap dah. Tu di saat-saat kita berakhir. Orang yang hidup tengok biasa je kita. Dia tarik nafas. Tapi si kita nak mati pada hari itu. Allahu Akbar. Takutlah kita takut sungguh. Tapi kita tak boleh nak kata dah. Kerah dah keng kita nak royak pada saudara kita. Kalau boleh royak tak, beringatlah weh. Jangan terlupalah sebaya kahwin kena dah. Tidak. Kalau boleh royak. Kalau boleh royak nak royak tu. Tu nak ayat. Tapi tak boleh kata dah. Sudah pun kaku jadi mayat dah. Sudah pun kaku jadi mayat dah kita pada hari itu.
Hani nak raya hak sungguh. Sebab tu kita orang Islam, inilah tanda cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ni berarti besar. Nilai-nilai Allah kepada kita sebagai hamba dia, sebagai umat dia. Tak ada dah kita. Kita yang pertama cinta kepada Allah. Rindu kepada Allah. Itu nombor satu. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada dua ibu bapa. Yang keempat, cinta kepada tok-tok guru kita yang mengajar kita. Ni keberkatan hidup kita tak ada dah ni. Orang Islam, orang tu. Ni yang paling besar sekali. Paling besar sekali dalam hidup kita. Salah satu daripada empat perkara ni, kalau kena supah, maka laknatlah kita sampai bila-bila. Kalau Tuhan supah kita, Tuhan laknat kita, tak ada kita cek dah neraka. Demikianlah Rasulullah bila dia marah kita. Begitu juga kalau dua ibu bapa marah kita sebagai anak. Mu neraka ke dia. Tuhan kata neraka aku ubuh. Ingat molek. Demikian juga orang ngaji tu guru supah. Orang ni tidak ada keberkatan dalam hidup dia. Sebab tu kita kena jaga. Kena jaga nak tu. Ni nak kata. Keadaan kita hidup di dunia hamba raya ni. Ni hamba raya ni butir-butir dah. Ni tak ada kecek lila-lila main dah dah. Royak butir-butir nak ayat tu. Cabut bubuh, cabut bubuh. Tak payah lagi wallahualam dah. Haa, sama kecek cara kelubi dah ni. Bukan kecek kedah dah. Hang-hang pergi mana tu. Haa, tu habatlah kami sama tu. Tak ada. Nah, kecek kelubi nak ayat kata. Haa, nak we mudah payah buat kita tak ada dah. Kerana ni masih hamba. Yang mana dia mau jepuk malam ni, hamba boleh royak gini lah. Tak kira mana royak Amerika tu. Tak kira mana royak Rusia lawan Ukraine tu. Nah, kita nak mati ni. Kita nak royak ni. Nak royak gapo persiapan kita di hari ni. Sebalik kita cinta kepada Rasulullah, gapo kita. Kita kena buat apa yang dia suruh kita. Wama atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang Rasulullah wak mari kamu ambil lah. Wama nahakum anhu fantahu. Apa yang larimu beradulah. Beradulah, beradulah. Hani nak kata, apa panggil dasar Islam. Yang mana kita beriman kepada seorang Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Mana maka bulan ni, bulan kelahiran dia. Aminah saling dia dulu bulan ni lah. Walaupun bukan hari ni, tapi bulan sama Rabiul Awal. Keagungan nak ayat tu malam lahir dia ni enggak macam-macam dah royak. Yang mana kita dengar zangi Melayu dah royak tu. Lagu manakah? Nah, bila sempurnanya Aminah sebulan 9 bulan mengandung ke Nabi kita. Tu. Watam apa ni walamma tamma min hamli sallallahu. Bila sempurna dah 9 bulan, maka Aminah melahirkan Nabi kita di malam Isnai. Belum waktu subuh sikit. Tubiklah Nabi kita. Tubik keadaan sujud. Ada anak kita tubik lagu tu. Anak kita tubik apa? Kadang-kadang tu kaki dulu susah. Kadang-kadang lah budak ni. Gino. Urat pusat lah. Nyobalut dah petekak. Habis tu dia kata kerah perut pun. Tidak. Oh, boyo besar lah. Royaklah rimak kajah. Tak herak. Dia kata kena, halus-halus itulah tali pusat ni. Belik apa perut. Dia bidang kata kerah perut tak dia ni. Dia tak? Haa, tu tak. Tapi Nabi kita tubik pok, suku. Supaya dia sujud semaya je. Tu no ayat tu Nabi kita melia tak melia. Aminah tengoklah tali pusat kerak dah. Kepau tengok, lah jawi dah. Kerana sebelah kambing tak dah. Tidak berkhotan dah. Ini nak ayat Nabi kita. Cuci. Allah. Cahaya tak nak kecek dah malam tu. Dalam riwayat manyuk nak ayat cerita. Rumah Aminah beranak tu cahaya naik ke langit. Para malaikat di langit riuh. Tanyalah Ta'ala. Ya Allah. Apakah berlaku di alam dunia nampak cahaya naik ke langit. Super spotlight daripada bola. Tu nak ayat kata cerah tak cerah. Malaikat tanya Allah. Tuhan berkatahi para malaikat di langit. Sudah pun lahir dah seorang Nabi dan Rasul akhir zaman.
So lahir dah tobek dah. Tu nak ayat kata iblis pun bergaduhlah nak pergi kecing. Setan nak pergi kecing nabi kita. Pakak pun dia gigi. Tak ada gigi apa lagi. Ya sepak di Jibril. Sepak di Jibril jatuh di mana? Negeri Yaman. Tu nak ayat kata. Tak ambil. Nak ayat kata setan tu deki dah. Budak ni lah akan halaku lagi akan datang. Ni lah seru utama aku. Budak ni dia besar, dia lah akan bawa agama. Aku tak boleh nipu sikit lagi. Tu rakyat tu setan, iblis. Nabi lahir merah-merah, dia bimbing dah. Dia kata ni lah seru aku dah tubik dah. Ha ni nak ayat keagungan Rasulullah. Ha tu nak ayat pada puak kita semua. Maka Nabi kita ni tu herayat lah kera'ah dah. Dia ni contoh dan tauladan. Apa contoh dan teladan? Ikut yang baik. Kita nak buat apa, turut dia. Jangan dia turut masalah. Macam makan nasi teh dengan sudu, tu turut masalah. Teh dengan lidi, tu turut Cina, Li Kuang Yu. Tidak. Makan dengan tangi, Rasulullah makan dengan tangi. Basuh tangi, Bismillahirrahmanirrahim, puak. Puak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Hagena lagu tu, Rasulullah lagu tu. Karena Rasulullah ikut teh kita. Tu nak ayat tu. Basuh tangan dah. Nabi kata, Sembillah. Baca bismillah kata. Tu nak ayat. Belum lepas bismillah, bacalah doa. Baca doa makan, doa makan. Ingat ke tak buat kita ni? Allah malakasum tu. Kau kong mana doa ni? Allah, kita kadang-kadang dah. Duk belajar cucu kita dengan cita rika. Sukalah cucu kita mulut rapuh lah. Ingat habis doa-doa. Cerio lidah kerak. Tukar doa. Nak makan tak doa tidur. La ilaha illallah. Cerio. Tidak. Tu nak ayat kata kita. Ha ni. Geno boleh kita makan lagu tu. Kerana Nabi makan lagu tu. Dia sebagai contoh kita. Nak masuk dah jamin. Baca doa dulu. Jangan buka gung selalu. Kerana setel tu pakai dia cacah dalam jamin. Jamin ni seolah-olah tempat hiburan bagi setan. Setan dia suka tempat busuk-busuk. Tak kira bukan jamin saja, le rumah hok selerok, rumah hok hok selerok. Ingat molek. Hok jenis bergabung dah. Gi tengoklah rumah dia la ilaha illallah, kan buruk yang selerok tobok. Dia kata gini, dia ni cak gabung. Kan tengok tuai pun putih, tengok tinggi dia. Tapi tak padai tengok tu la ilaha illallah apa cuci ya. Tapi la rumah lah sepuluh sangat sekati bih. Tidak. Lek tu sekati dia mengerai. Lek tu sekati dia telur. Nak ayat tu. Nah. Gitu. Allah. Lesing tu kak weh. La ilaha illallah. Nak buh Allah tangi tak boleh. Pingai penuh. Nga gelah-gelah. Nga sudu-sudu lah. Tiga hari dah tak ada tu. Tu ada tidur lah. Hani wasa gabung. Hani jiwa gabung. Kocak gabung nak ayat tu. Tak boleh kita. Sabi orang tua dulu nak pergi cari bini orang dia. Nak cari bini ke anak dia, dia pergi tengok di sepak rumah. Belum tengok tua dia tengok sepak rumah. Kalau orang ni dulu rumah dia jamin dulu rumah kayu. Kalau lek bawah rumah dia putih pasir. Dahan kayu selap tak ada dia nyapu. Naik tengok atas rumah. Lah, rumah buruk ya. Tapi dia lipat belakang. Cek orang ni orang kasih pada bersih. Rak saat. Ciwit saat. Cek orang ni tubuh dia pun bersih. Supaya tu dah. Kalau bahasa gabung. Cek orang ni seluar dalam dia tak sesah. Tak sesah. Tidak. Nak tidur tu hanjebak hantuah. Mata lelaki. Tidak. Bawah ni wak 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 wak. Padahal pujuk terajar pula. Nah tepi telaga. Tak gonyoh. Gigi karak sepengah taring boya dah. Ha, tai hidung dah besar-besar jatuh. Bobak, 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 bobak. Bila hujan tak pergi mata, dia perlah tai hidung. Perlah tai hidung. Dua apa? Dua apa? Ha tu, dia menabur sikit. Eh tak? Hanya nak ayat pada puak kita, ingat molek deh. Apa panggil? Siar, lambang. Kalau rumah cuci, kawasan cuci, cek tuai cuci. Tubuh dia pun cuci juga. Sungguh nak ayat tu. Tu orang tua dulu belum nak cari bini ke anak. Nak ayat tu.
Lepas tu aku tengok tuan sungguh. Orang lagu ni kawin anak dia 78 orang bubuk belaka nak buat bini. Karena ibu bapa dia comel ajaran molek. Ha tu dia bukan duk di rupa. Kadang rupa comel. Handsome sungguh, hidup macam tu buat tinggi. Tu tinggi lepas nak ada. Tapi bahasa cak gabung ke Allahu Akbar. Selipa duk lenung sebelah. Duk dapur nu sebelah nu lenung. Ha, gitu tak? Kain sehen dekat we sakok abi kota tu. Boleh sakok dekat we semua sedera dah hak peracacak dah. Dem hai angin klik 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 klik. Ha, di tali dak pe ni pun itu juga. Ha tu. Tak pagar Musa tu kain saja nu sakok. Orang mari kau bergaduh lah kok 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 kok. Dek kutik kain sehen malu kok orang. Hamba royak sungguh pia nak patenah kalau hamba tak royak gini. Neh. Ini hamba royak sungguh jagalah anak-anak kita, anak tino lah ni. Satu keaibah. Satu kemaluan kita nak royak kita, kita orang tino nak royak tu. Tapi dia nak ajar kita benda lagu ni ni. Tidak. Dia lekat semula jadi kita. Padahal kita boleh boleh beki PA perangai ni. Sebab itulah Tuhan letak Nabi Muhammad ni sebagai sebagai contoh dan tauladan yang baik. Hani ibu-ibu nak ayat. Nawi puak kita pakat peher. Kata Nabi Muhammad ni berapa nama. Saja kita nak kecek gitu ke gitu. Tak. Sebab tu kita cinta kepada dia. Kerana dia contoh dan tauladan bagi kita. Dia pak gitu. Dia ikut teh dia ni. Kita ni ikut teh dia. Tidak. Dia ni rasul kita. Segala-galanya dia berlaku. Sebab tu kita tak boleh lari jauh dengan dia. Tu nak ayat kata. Tak boleh lari jauh dia. Tu nak ayat kata Nabi tu. Supalah. Kalau kita nak bining, tengok Nabi bining. Tengok Nabi bining. Lagu mana Nabi bining? Keadaan Nabi jadi tok lelaki bagi bining tu macam mana dia duduk dalam keluarga dia. Dia duduk lagu mana dalam keluarga dia. Nabi dengan bining dia sebelah orang. Kita sorang je. Ya. Kita ni sorang je. Ya. Tu pun nak ayat terpulah lah kita. Oh, pening dah kita nak sorang je. Ya. Nabi sebelah orang nak ayat tu. Tengok dia duduk macam mana. Nabi pernah ke tak dia jet spring bini? Ada ke tak Nabi supah bini? Menatan, gak teruk, sungguh. Ada tak Nabi tu? Nabi pernah kata tak kami bini buat buat makan kata sedap dia kata apa nama tak ana masak. Ada tak? Doh, tak ada, tak ada. Nabi tak leh sikit habuk nak korih hati bini tak ada. Allah, tak ada dah Nabi kita. Ha ni contoh dia tak ada. Kita ni dah laki bini lah. Oh yakwi. Dulu ya sebelum nikah je kasih sungguh. Mula-mula baru tu kat Allah saya. Bini kena telur hangit sebelah tak apa lagi tu lelaki. Abis tak apa, abis kena baru bangin-bangin je aku ni. Tengok mula-mula nikah. Ikut buat apa nama. Sup bini ketuk lah kain selimut tak apa lagi. Bahasa kau dia kata. Supaya ubi kayu pakai je baru. Abis kena, abis kena tak boleh gauti lagi ya. Bini pun perang. Ya. Kebar-bar tengok kain selimut duduk kaki. Dia tak? Nak ayat kata, saya. Dah. Begitu saya sekali. Tingginya nilai saya pada permulaan. Dia tak? Boleh anak pak juga. Tak ada kena cakap lah. Mula-mula tak nak balas lagi. Tapi, badu ke apa? Badu kerak pucuk. Tu lelaki dengan bini pada kerak pucuk. Tekan semua. Bo, bini kata, weh mu, hei, wak ha, boleh posanya, kau nak jual, yo. Oh, tu tengok dia tu jual baru ni. Lah, hei, 18 hari, yo. Boleh 20 ribu, tahu. Weh mu jual, ah, kedah sini, tak apa, aku nak jual. Tu lelaki dia nak, mampu, mek, meng. Hak baru ni, bukoli tak temu lagi, curi dia, mu. You know, kerak pucuk dulu lagi dah. Pak nak boleh duduk ke laki bini? Tidak. Ha tu nak ayat tu. Bo. Bo. Bo tu laki kecek bini kata kena. Bo lah weh mung.
Aku tahu perangamu pasal terpangat panah cahaya. Tiga pahri yang mu terpangat sudah. So. Tayo akulah. Itu lelaki bedak. Ni orang hidup sekelaming dalam rumah tangga tengok. Rasulullah ada tak macam tu? Jenis kerak pucuk muaku dah. Jadi kasih tu kena tidur je. Malah nak tidur tu mengakak cuik mik dia. Hak tu je tak ada kerak pucuk. Hak lain lah pucuk lah kak. Pada. Hak sungguh lah ambil rakyat ni. Kadang hak sebenar. Baru kerak pucuk bini kita dengan tu lelaki. Bila nak cerun? Bila nak cerun? Bila nak mi kuam suk taking? Bila kita nak dapat kebahagiaan hakikat sungguh? Sebenar-benar kebahagiaan manusia. Nabi dok Nabi. Ingat satu kali ambo ingat dalam riwayat kata kan. Satu kali Nabi kita dok tidur di atas kaki Siti Aisyah. Khadijah mati dah. Nabi dok di Madinah, Nabi dok tidur tah kita panggil dok tidur tah sulekhin lah tah kaki Aisyah. Dok kecek bela-bela Nabi letak kepala. Dok kecek-kecek bunyi assalamualaikum di pintu. Nabi pun waalaikumsalam. Masuklah. Nabi masuk. Buka pintu kerek tengok. Ha? Bini tua dia mari saudah. Bini saudah mari umur Siti Aisyah. Nabi kata masuklah, saudah masuk. Aisyah tengok. Masuklah, masuk. Masuk mari sini duduklah. Dia tua, saudah ni tua. Nabi nikah dengan dia tu lepas Siti Khadijah mati. Bawa Khadijah mati, Nabi pun minta lah saudah jadi bini dia. Tika tu saudah umur 55, Nabi 50. Yang ambil hak tua bila bini tua mati. Kita dah dah bini mati, teh hak muda. Anak mak tua pakai tak pergi sekolah. Karena tu lelaki dia turut mak muda. Kakek hajai, kakek mikro. Kadang-kadang kakek tengok beli kering. Anak kru mari 4-5 kali dah rumah turut. Kita. Nabi dak dia ambil bini lebih tua lagi. Tengok Nabi. Contoh yang telah ada bagi kita. Gana boleh Nabi bini yang tua lagi? Karena dia ada anak. Siapa dia nak cara anak? Kalau ambil bini muda ke? Bini muda tak cara ke anak. Dia cara cuming dia tu lah. Habis ketinggorok lah. Tak kira ke? Ah, muka bini muda ke ni. Oh, sika baru beli. Kau nak katis jugalah. Tak itu. Besika ni baru beli. Hak lama dah cita-citanya. Katis. Hati cabut jet. Cabut tukar. Haa, tu nak banyak kata gitu dah. Mudah-mudah bukan nak kata buat gitu. Dok. Nak pergi napok kat dia sebenar. Haa, tu nak ayak. Tu nak ayak kata. Ha tu. Nabi kahwin dengan Saudah. Saudah di cerita tu umur 55. Sehingga Saudah kata kena, ya Rasulullah, gano mu ambil aku wak isteri. Aku tua ya Rasulullah. Mun wak gapo ke tua? Ya gamak Nabi ni wak tidur. Tu. Nabi kata kena, Saudah, mu tak suka kau nak jadi isteri Rasulullah. Duk dia pun. Tengok. Ha tu. Bila Nabi hijrah ke Madinah, dia pun hijrah ke Madinah. Satu kali dia masuk rumah Siti Aisyah. Tengok mak muda dengan mak tua. Kalau kita pun gomor lah. Oh, pakai senyir kau tumuh ya. Oh, dia rasa cabuh habis duduk-duduk dia rasa. Ah, tak kena cara telanjang bogeh bila cik. Jadi moy plum. Gusti. Ah, gusti wanita. Dia tak? Itu nak ayat Saudah. Bila dia masuk, Aisyah kata kena. Hei Saudah, mu nak makan dah tepung aku buat. Aku buat sendiri lah, kuat dengan tangan aku. Dia bakar roti panggil. Kata dia Saudah, untuk si eh. Alah, perasan mu enggak. Aisyah kata, kan aku lepih dengan roti ni ke? Kata dia Saudah, pih. Aisyah pun, gua dah tidur eh. Ambil roti, paing tadi Saudah. Botol di Saudah, pak. Nabi kaki ke kaki Siti Aisyah. Nabi kata gitu. Nabi buat isyarat. Nabi buat gitu. Nabi suruh balah lah. Saudah pun ambil roti. Jadi,
kaping. Jadi nak ayat tebala kira-kira laki isteri dua-dua tu. Duk setah bunyi assalamualaikum. Umar mari. Serina Umar mari. Nabi pun waalaikumsalam. Tafadhal ya Umar. Buka pintu gai. Boom. Sudah dengar Aisyah apa ni? Ngah Aisyah lari duk dalam. Takut ke Umar. Umar kata aku dengar apa bini mu ada. Ya Rasulullah. Ya ya Umar. Dia lari takut ke duduk dalam belakang dua-dua. Sudah dengar Aisyah duduk di belakang. Tengok mak muda dengan mak tua duduk sekali. Kalau kita bergamak. Gamak kita. Hani Rasulullah nak ayat atas. Hani nak ayat. Pak kita boleh tak nak turun tu? Ni buat dina boleh tak nak turun lagu tu? Talik. Tu lelaki sebut tu pun kita guk-guk-guk-guk dah. Ambil wisata dah pula. Saya pun nak terang tak? Kalau mu nak, kalau mu kelinga mu nak kadak sebelah aku gerak sungguh. Tok laki pakai dah. Tidak tak berani nak wak Rasulullah. Nak wak Aisyah dengan Saudah tak berani. Hani kita nak ayat tu. Hani Nabi contoh dan taladan. Nak ayat kata setara tu Nabi kita. Dia suka dengan isteri-isteri Rasulullah. Satu kali Siti Aisyah masuk dapur nak masuk. Nabi kita masuk dapur tanya Aisyah. Hei Aisyah, gapo kata aku boleh tolongmu? Hei Aisyah, gapo kata aku boleh tolongmu? Aisyah kata, tak apa, ya Rasulullah, duduklah. Aku buat mi sendiri, aku masak sendiri. Tak apa, aku nak tolong. Tak apa, ya Rasulullah. Tengok Nabi. Bini masuk dapur, tu lelaki masuk dapur nak tolong juga. Kau tak ada hijau tu. Hani nak royak cara Rasulullah dalam keluarga. Dalam keluarga. Bila tak ada kerja pergi ke mana, bini dapur dia masuk nak tolong. Masuk nak tolong. Aisyah kata, tak payahlah Rasulullah. Duduk saja betapa aku masuk. Dah, ya Aisyah, aku nak tolong. Ada apa katik patutnya? Tengok. Pak kita ada tak lagu tutup laki masuk dapur? Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Duduk luar tu. Duduk sak kau daun. Tidak. Bini duduk dapur, paling tengok. Memu masak lagi. Tengok dia kecil bini duduk dapur. Bini anak lagi duduk teriak dah dukung. Duduk naik eh. Tok laki ni baik kain. Duduk luar. Isak aku. Allah memu kau. Tak asal lagi. Tok laki berangah tok laki. Tu berangah tok laki sebenarnya. Nak rangah. Nak radak. Tak pandai tengok bini. Kalau kita pergi ambil lah anak tu, dia susah tu. Pergi gaya anak tu, pergi jalan mana. We bini kita tu, wak, we mudah-mudah cepat-cepat. Wak pun sedap sikit dah anak. Ni anak tu kilit, tu dapur. Tu laki tak pandai nak tengok, nak tolong bini tak pandai. Tak usah kata nak nanuk. Nak tolong bini anak, ya pergi. Mari-mari awal. Mari-mari awal, mari-mari awal. Kita pergi jalan sewing, ilawing. Anak pun hala. Bunyi sewing ilawing. Bini pun senir dah. Muak tak muterang. Takut lain belakang rumah sewing ni. Mana? Kita dah tepi bukai. Cara sewing. Tak senang pergi golok. Tidak. Bini pun. Nak ayat tu. Barulah dia masuk ke apa sedap. Tu. Barulah kena. Ni tolong tak dah kita tahu. Masak lagi memu. Syak aku tahu. Pak kata pula, aloh, mak munggu, ha, betak sungguh Datuk ni. Akulah panasi. Oh, ambil di muda sampai ketua ni, enggak lah, kuning semua-semua. Tak apa lagi, boh hidai siap dah masuk. Nak yak perangai tu, laki kena dengan Rasulullah. Boh masuk hidai siap dah. Nih, gula sayur dah panah berasa, ambil sudu penak. Allah memu habis nak gari aku beli sejabih kemarin. Tidak. Pas bini mano nak masak, mecok sokmo bini. Tak ada kam lancai. Geno tik belaka. Dahlah aku ni masak cekak-cekak dah wemu. Oh. Datemu kata tak sedap, mu masak sendirilah. Ha ni noyak. Noyak tu nak banding kita dengan Rasulullah lagu mana? Nabi dalam hadis dia kata apa? Izastaha. Bila dia tu makan kena dengan mulut, dia lalu. Akala. Dia makan.
Nabi kita bila makan. Tapi bila tak kena dengan mulut dia, dia beradu letak situ. Dia kata gini, alhamdulillah. Gini tak silap, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia tak kata gapo masing, kau tawa, kau tak ada. Dia tinggal lagu tu, dia tak kata gapo. Dia tak cerita kepada orang buat. Dia tak cerita kepada makan ni Rasulullah. Ni perangai Rasulullah. Kita dah pok bek, pok bek, pok bek. Panah bak makan ni kau panah tik. Buat tak panah ke bau. Tidak. Ha, sebab tu tak leh kita nak ya Rasulullah. Ingat molek pok kita ada malam ni. Amor royak nak nawi sedar. Bukan kita amor royak nawi suka-suka main dak ni. Karena munasabah kita ni Rasulullah sebagai ikut teh kita. Rasulullah ni contoh dan tauladan kita nak baik kiri kita biar betul. Ke tidak? Hak kita boleh buat. Sedaya upaya kita kena ikut nak kata. Jangan kita tolak benda ni. Jangan mengikut hawa nafsu kita. Biar we kena dengan landasan, kena dengan riri ugamu. Tidak kita hidup apa? Tidak. Hani nak kata kita. Ikutlah apa nama pun. Rasulullah sebagai contoh dan tauladan. Kalau orang jenis merah, tengok Nabi kita merah lagu mana. Masa dia perah kambing orang. Makan upah perah kambing orang. Nabi kita. Lagu mana dia merah? Setelah dia ambil kambing dah. Helak kambing daripada padang pasir dah. Untuk nak menuju di waktu petang makan minum air kali terakhir. Nak masuk kanan, nak senung. Nabi kita, dia pergi ikat, dia pergi siap berlaku dah. Beratus-ratus satu kawal. Kita lembu tiga ekor lepas. Getah siapa dia behind berlaku. Pagar siapa dia, lakuh berlaku. Tak ada kira, orang juga ngepek lah. Bobek, bobek, bobek. Tu anak nakal tu 14 kali saling dah. Tekat nak sulak anak nakal. Tak ada buah sekali habuk. Dia mahu tergena, tu nak ada lembu dah. Lembu biar. Tak tahu lembu biar. Tanya tak mengaku. Hak tu demo duduk tubuh mati-mati tu. Nak tengok lembu siapa dia hak sebenar. Tapi nyanyulah lembu nak ya tu. Tu Rasulullah. Dia merah tapi dia tamak. Tidak merah kita lepas calu. Lepas calu. Kambing kita ni pukul 2 malam dia main kau tak petangga demo lagi. Duk belarak pak beranak. Duduk. Dia gitu. Kambing ni siapa jaga? Kakak nak cerah orang bah je kukuk ni baru duduk. Ya. 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 Baru duduk beyak tepi cie. Tu berak dah tak sejik tu. Ya putih teh kain naik. Ya kambing kaya bagi mesa. Kambing. Perangai lagu tu lah. Cerek, 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 jatuh kecil. Berah-berah, perah, 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 berak. Bawa cendera dah. Tu nak ayat kambing. Tua kambing ni bukan kata kambing, tua kambing dia. Tidak. Allah, habis kat web anak-anak bunga demo. Tanimi, tanimi demo habis. Demo kata kena, tak ada kambing, wabah, weh. Buku dua malam bunyi, duduk, duduk. Pagi esok tengok rating saja dah. Habis dah daun. Tinggal rating. Pucuk semula pula lah. Ni mulai pula lah nak tubik daun. Haning nak ayat kita. Tak betul dengan Islam. Nabi contoh dan tauladan kita. Tu nak ayat sekali merah. Jenis pula jual kedah ni. Nego tengok Nabi kita. Nego betul tak dengan kita? Betul tak dengan kita? Sabit Nabi kita ni Allah setiap sudut. Sekidak, setiap perkara kita boleh tengok belakang Nabi kita. Karena Tuhan Bakit ni manusia yang biasa seperti kita. Bining sakit, demi rumah tangga, mati. Rasul manusia seperti kita juga. Ha, Tuhan pilih manusia, bukan melekat dok. Kalau melekat, dia tak boleh melekat. Dia tak makan, tak minum, tak tidur. Ni dok manusia seperti kita. Tapi Tuhan suruh ikut Rasulullah. Tuhan suruh kita ikut Rasulullah. Tu nak ayat kata. Ha tu. Kalau orang jenis jenis nego, tengok Nabi kita nego lagu mana. Nabi kita nego jadi anak kali Siti Khadijah. Setara mana Nabi kita jadi anak kali Khadijah? Siapa toke gila.
Siapa tahu keduk tak lekat gila ke anak kodi. Gena tu? Allah kerana perangak anak kodi ni comel telajak. Bukan rupa saja comel, perangak comel. Siapa Khadijah mula-mula tak ada harap kata nak berlaki dah. Tapi tengok Muhammad tak boleh duduk aku air gena-gena aku waktu lelaki aku dah. Tengok. Tariknya perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah. Sehingga Khadijah berasa nak berlaki semula. Berasa nak ke Nabi kita. Rupa tak nak kecek dah 25 lalu 40. Orang tak gocoh kalau muai. Nak sepak tak naik dah 40. Tidak. Tapi kerana cinta baru kepada Rasulullah. Cita-cita yang baik itu menjayakan harapan yang suci. Nah, ayat kata Nabi kita Khadijah nak ayat tu. Siapa Khadijah gila ke Nabi kita? Sebab dia yang nego hak Khadijah. Tengok. Gena tu kerana laku telajak. Kerana Nabi kita laku lebih pada anak kodi lain. Orang suka beli dengan Nabi kita bila dia jual. Mula-mula gitu ya. Orang tak kenal lagi Muhammad di negeri Syam. Bila Nabi kita berkali-kali pergi, orang kenalah Muhammad. Tak bukan, bukan Rasul. Tika tu tak panggil Nabi, tak panggil Rasul. Karena sebelum 40, orang dipanggil Muhammad Al-Amin. Gelaran Nabi kita. Muhammad, daripada kecil lagi dah Muhammad Al-Amin. Kita panggil Muhammad Hajjuruh. Dalam Mekah terkenal Muhammad Al-Amin. Siapa dia? Saing dia. Sesama kecil. Abu Bakar As-Siddiq. Ning orang. Orang sebaya. Orang. Hapi-hapi umur. Sebab Abu Bakar lah. Dengar Nabi kita bawa agama Islam. Dia orang mula-mula sekali masuk Islam. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu annaka rasulallah. Orang tua yang masuk Islam dalam perawasan. Abu Bakar. Orang tino, orang tua masuk Islam. Khadijah binti Khuwailid. Budak yang masuk Islam. Sayyidina Ali. Itu dalam perwasat Islam. Ini nak ayat itu. Tak ada dah. Abu Bakar sebab apa yang masuk Islam? Kerana Nabi yang kenal. Nabi yang sayang kecil-kecil lagi dah. Dia mahal pasir sekali masa budak. Sebab tu apa ucapan Rasulullah dia cahaya rai pesen. Tak seorang mari rogak. Tak seorang mari sekat lah. Sebab tu dia masuk Islam awal-awal. Tika tu dia masuk Islam umur 38. Abu Bakar. 38 umur. Masuk Islam tika tu. Hani kerana menarik dengan akhlak Rasulullah. Apatah lagi dalam jualan Rasulullah. Nabi dia masa jual, dia bukan jual semata jual. Ada dia tolong orang. Banyak sekali dia tolong orang. Sungguhlah jualan dia tu laku. Tetapi tak ada dapat hasil lain mana. Kerana dia banyak sedekah orang. Okay. Macam Khadijah kata, hey Muhammad, barang ni harga 10 kot ni. Mu ambil berapa dengan aku, mu tanda molek. Mu balik mari, mu kena bayar 10 kot sebutir. Lepas tu mu nak pergi jual negeri Syam ikut, mu nak letak berapa apa. Lebih pada 10 tu hakmu. Ha tu Khadijah kata. Maka bila dia pergi jual sana, dia tanya, Muhammad ni berapa ni? 20. Oh 20. Tak boleh 15, meh. Berapa Muhammad ni? 20. Tak boleh 19. Ambil. Muhammad berapa ni? 20. Tak boleh 15. Ambil. Berapa Muhammad ni? 20. Tak boleh 11. Ambil. Boleh sekup. Muhammad berapa ni? 20. Tak boleh 10. Ambil. Tak boleh sekup. Tidak. Jangan minta 9 je tahu. Kerana dia nak klik bayar pada Khadijah 10 kuk. Hak tak boleh labur. Biarlah dia letih. Asal yang boleh tolong orang. Ni hasrat Nabi kita menego. Pak kita ada dak lagu tu menego. Kita buka kedai, 8 bulan nak beli di kereta selalu dah. Ada buat rumah selalu dah. Hak tulah awak pau duk buruk-buruk tu. Ha, sekabak kali buruk oh pau. Kenapa? Kita tak turun harga. Gi beli wah pau beli turun panjang kedai golok. Wow, pergi golok kedai pagi. Beli wah terung hak biru tu kan. Gi beli ni kata tolak berapa ni? 20 kok ya sekilo. Ya klik mari jual lah 30. Kata nyamak cik berapa wah terung ni? 30.
Kali 28. Allah. Hei, mau maha belako lo ni. Tidak. Huh. Mau cipu, hei. Kata tapi mau cipu sejual tau. Cakap rayu ni kau, hei. Bagai maha belako. Betik-betik, lepas. Mari sorang pula. Munggu abah terung molek, okay. Hei, mau cik, abah terung panjang ni berapa ni? 30. Hei, tak boleh ke 22? Munggak. Meyuh minta 28, aku tak boleh lagi hari. Becek-becek, tinggal klik. Sapa seminggu, lemak, 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 lemak. Bekut. Tak boleh, makcik, 22. Allah, muda tawar lagi lah, makcik. Hei, makan dulu 30 ni. Hei, makcik, orang terung ni terung mentah kan terung rebuh ni. Lembek, lembek tadi panah. Tak turun lagi lembek sebab terung celah. Tidak. Ni kita nego. Kita nego, kita pergi harga tak turun-turun. Tak ada jiwa nak wikok orang langsung. Siapa wah pauh musim pauh pun lagu tu lah. Tengok apa tu naik celalak dah. Dia kata, hei, makcik. Dah nampak tak habis kau, pergi sejik lah. Pergi barasah tu, buat tu makan tu, tak tu tak apa lagi tu. Hei, tak boleh ajar buat sejik. Buat sejik kalau pergi, suka lalu lah. Tak lagi beli dah kedai kita, nanti makan hucu sama. Dia sanggup cuah lagi sekabat. Hani pan ambil berkat mano dalam jual beli kita, buka kedai kita. Kedekuk sampai tangga tu. Hak tak leh makan dah takwi juga orang sejik, orang dak semaya dah. Tu neraya tu. Jong cuah. Serati lari terkejut. Terbab bom 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 kama gapo nama dia pekau gapo. Cuah, 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 cuah apa au. Sekabak bobak 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 bunyi. Ni neraya kadai kita. Kita tak ikut Rasulullah. Tuhan ganti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Tuhan sentiasa menolongkan kita. Tetapi selama mana kita tolong saudara kita. Tolong katiklah orang-orang susah dalam kampung. Kita jual pun lebih katik ke orang kampung ni. Tuhan akan tolong kita. Hak ni tak boleh tapi ya kita hanung. Hari ni tak boleh, esok boleh banyak. Kita kena yakin pertolongi Allah. Ni kita ni dok, 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 dok. Allah sebut kata buka kedai kot Allah. Nak pergi labo lah, labo, labo. No ke labo es mata. Okey kita nampak mata pitis mata. Mata nampak mata duit mata. Tak ada rasa nak tolong orang. Okay. Hati kecil tak ada. Kira habis. Sekeren juga, kira juga. Ha, sekeren. Pecik juga. Eh, tu berapa sekeren ni? So kira lah sekeret tu. Sumak-sumak lah supik dekat bui lah. Haa, kata tak? Hani cara ni kata Rasulullah ni sebagai contoh dan tauladan. Hani besar sekali Rasulullah ni ayat kata. Besar, besar. Sengok ulama kata, gapo Rasulullah? Sengok di dalam peperangi pun kita sebagai orang Islam, contoh ilah Rasulullah membawa tentera Islam. Nabi kita mengatur barisan peperangi bijak sekali. Sehingga tiap-tiap perang benih, 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 benih. Nabi kita bijak mengaturkan askar. Sebagai metap membawa kontak dia dalam peperangi. Hani ngaya. Nabi duduk di Madinah 8 tahun. 83 peperangi. 8 tahun 83 kali. Bukan dia saja Nabi kita. Orang lawan nak bunuh. Nak hapuskan Islam. Orang tak suka dengan Islam. Tapi Nabi kita pertahankan benda tu. Nabi kita tahan benda tu. Nabi kita lawan benda tu. An-Nasru minallah. Pertolongi daripada Allah Ta'ala. Itu nak ayat tu. Itu nak ayat tu Nabi kita. Bijak Nabi kita mengatur peperangi. Hani nak ayat tu luar biasa. Boleh tengok belakang nak ayat tu. Kalau kita nari Islam, tengok Nabi lagu mana mengatur peperangan Islam. Ha ni. Kalau kita nari Islam, no ayat tu tu. Ha ni no ayat tu kita. Nabi ni boleh turun belakang. Boleh tunjuk belakang kepada kita. Panok gapo lagi.
Bukan kata makan minum saja. Bukan bining saja. Bukan jalan saja. Setiap benda kita kena tengok Rasulullah. Hani nak wipah pada fak kita kata ni besarnya bulan ni. Nah, besar kita mengingati ni. Sebab tu hamba berseru kepada fak kita semua buatlah maulud. Hatta buat maulud lagi buatlah. Kalau apa kita tak ada duit, hey mu tak ada kau serbuk teh dengan seku. Lepas tu minta dia tu sakar sekali. Ha, kena aku nak panggil orang selawat juga. Ha, seku ya. Aku cicah teh oh, tak apa dah. Belalah tak sembelih serati pala kutu pun. Tidak. Kalau kita tak ada piti ke? Kita buatlah. Kerana orang selawat ke Nabi di atas rumah kita. Allahu Akbar. Alangkah mulianya rumah kita. Nah, kayu-kayu, batu-batu dengar berlaku. Cicak-cicak dengar berlaku orang berselawat atas rumah kita. Ni dah atas rumah kita pasal lagu ya. Pasal lagulah rumah kita. Allah suka lah pasal derah. Lagu cicak, lagu India, lagu siap pasal lagu juga weh. Atas rumah. Tak penuh pasal Quran, tak penuh pasal tak penuh orang berselawat atas rumah kita. Allah muningkat weh, gelak perut semua lah. Hani ibu-ibu naya. Kini hari ni, amal berseru lagu tu lah. Biarlah orang kata, orang buat bonlok tu bida'ah. Bila bida'ah dalam neraka, belalah, 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 belalah. Weh dia kata lah, kerana aku rindu kepada Rasulullah. Nabi kata, siapa dia kasih kat aku, dia akan duduk dalam syurga sekali dengan aku. Maka kita buat bonlok ni, kita peci ke kita kasih kepada Nabi. Mung duk lari orang tu, mung beci ke mung kasih. Tidak. Tu kita belah lagu tu lah. Lebih-lebih lagi kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Nah. Kerana ahli sunnah jamaah ni, harus kita mengingati benda ni. Digalak sangat-sangat untuk mengingati maulidir rasul. Kelahiran Nabi kita. Kerana apa tu? Kerana tengok kepada nas-nas bahawasanya pedah besar sekali kita ingat Nabi. Hati kita gembira kepada Nabi ni besar sekali. Guano hamba kata gitu. Pasal Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Pak nakal Nabi. Nabi kecil-kecil bila Aminah beranak ke Nabi kita. Bila Aminah saat itu bersaling ke Nabi kita, dia gembira hari kelahiran Nabi kita. Bila tu? Bila Suaibah, hamba saya dia tu royak ke dia. Suaibah ni jadi hamba bagi Abu Lahab. Orang gaji Abu Lahab. Tak Abu Lahab. Maka Suaibah lah royak ke Abu Lahab. Hei Abu Lahab, adik ipamu dah saling dah semalam. Aminah. Tubik dah anak saudaramu. Dia tanya laki ke puan. Suaibah kata laki Abu Lahab. Orang Arab bila laki kat dia mujulah macam mas boleh dah. Suka. Gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi kita. Aminah dah saling dah semalam. Tidak. Sehingga Abu Lahab kata kena, hei Suaibah, hari ini aku merdeka mu daripada hamba saya aku. Tidak. Mu tak jadi hamba aku dah dah. Tak jadi anak kali aku dah. Tak jadi orang suruh aku dah. Mu bebas hari ini. Gena tu sebab Suaibah royak kelahiran Nabi kita. Dia gembira. Maka Nabi kata kena, tiap-tiap hari senang, malam senang, hari senang, Tuhan mengingatkan Abu Lahab dalam kubur. Kerana dia orang kapi. Pak saudara Nabi tak beriman ke Nabi. Dia mati dalam kapi Abu Lahab. Lawan Nabi kita. Tapi Tuhan mengingatkan azab dalam kubur. Tiap-tiap malam senang dan hari senang. Hang gano tu, gano tu. Pasal dia gembira di hari kelahiran Nabi kita. Dia gembira, dia suka hati. Dia mi kuam suk dengan sebab Aminah lahirkan anak nakal dia, anak saudara dia. Tu yo, tu hari ini azab dia. Pada hari orang kafir boleh guna juga Tuhan, Tuhan
Tuhan bui juga kebaikan ke dia. Walau dia orang kafir sekalipun, bila sampai hari senar Tuhan mengingatkan azab dia di kubur. Sebab dia gembira hari kelahiran Nabi kita. Pas macam mana kita gembira dengan kelahiran Nabi kita? Kita orang Islam, bukan orang kafir. Kita sembahyang baik. Kita amal ibadat. Kita umat Nabi Muhammad. Kita cinta dan rindu dan suka menyambut bulan ketibaan Rasulullah. Lebih pada Abu Lahab lagi lah. Tak kena masuk neraka. Abu Lahab dia suka orang kafir ni. Tuhan mengingatkan azab dia. Pak kita orang Islam, tak kena masuk neraka. Tu fikir bodoh-bodoh. Tidak. Fikir bodoh-bodoh orang duk larai wak molek. Larailah, hujur larai juga. Tak ada gamuk ke larai. Allah, 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 Allah. Orang suti dunia, wak belakang datang dia 18 orang. Dia nampak lagu tu lah. Dia kata dia betul pada orang. Lebih-lebih lagi ke apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seorang aling tokoh ulama. Anak murid Ibnu Taimiyah. Dia ingat hadis 300 ribu hadis. Pejai matuk. Dia kata gini. Boleh kita mengingati hari kelahiran Rasulullah. Ya juzu zikra maulidir rasul. Boleh kita mengingati Rasul. Dia kata, pak kita nak caya pia. Nak caya orang-orang kau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mu ingat hadis kau Ibnu Hajar. Ibnu Hajar 300 ribu. Dia kata boleh. Ibnu Hajar Al-Haisami pula. Ingat hadis 200 ribu. Kata boleh juga. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri kata, boleh membesarkan maulidir rasul. Pah mu ngaji di mana duk lari orang tu? Mu baru lahir, baru beranak berapa hari ni je baru. Mu lebih aling pada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mu ingat berapa hadis? Mu ingat berapa juz Quran? Hanin kita orang kapung mudah-mudah nak ayat mikirlah. Sebab tu kita tetap di atas pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah. Ingatilah kita Rasulullah. Rasulullah duduk dalam wacai kita dah. Sebab tu hari ni marilah kita buat buat molek moci-moci. Rumah siapa lagi dalam klub ini tak buat, buatlah. Buatlah kita, jangan duduk lewat je lewat. Tapi ingat Nabi ni bukan bulan ni saja. Kita kena ingat siap bulan. Kalau buat bulan ni, bulan tak apa. Ingatlah, tunjuklah cinta kita kepada Rasulullah. Tak ada dah. Sebab tu Rasulullah ni tak ada dah. Duduk oleh wacai kita tiap-tiap orang. Hatu ibu-ibu nak ayat tu. Inilah kebenaran. Yang mana kita duduk mengingati hari kelahiran Rasulullah. Tak ada muka lain. Kita mengingati kelahiran ni bukan nak panggil orang decok. Bukan nak pasal lagu duduk decok, ronging dah. Kita mari dengar sejarah Rasulullah. Kerana ulama kata tanda-tanda kita cinta kepada Rasulullah. Di antaranya kita banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Kita kena banyak berselawat ke Nabi kita. Itu tanda kata kita kasih kepada Rasulullah. Tidak. Hari-hari kena selawat 100 kali suruh kurang. Lepas semaya subuh, belum nak sampai waktu asar, we boleh 100 macam-macam. Kerana Nabi kata siapa dia selawat kat aku 100 kali sehari. Nascaya Tuhan terima hajat kita 100 hajat. Tuhan terima hajat kita 100 kali. Tapi Nabi kata 100 ni dia becek dua. 70 hajat di akhirat esok. 30 hajat Tuhan ke tunai di dunia ini. Tu orang selawat Nabi 100 kali. Ingat molek malam ni. Klik di wakma. Pagi esok lepas mai subuh 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasulullah. Setah ya 100. Masa dia nyok ambil lepas subuh sampai waktu asar. Patak ada 100 kak. Malu ke kaki pak lah. Tidak. Malu ke kaki pak noyak tu. Haa tu noyak. Kita orang Islam noyak. Tu tanda ulama kata kita kena banyak berselawat dengan Nabi tu. Haa tu. Tu noyak. Yang kedua ulama kata tanda kita kita ingat ke Nabi apa nama? Hayatilah sejarah hidup dia.
hayati sejarah hidup, yakni ngaji rianru prawasah. Perawat Nabi kita. Lagu mana tipai timah Nabi kita? Lagu mana Nabi kita masa kecil? Macam mana Nabi kita hidup? Macam mana Nabi kita rumah tangga? Macam mana Nabi kita bawa agama Islam? Siapa Nabi mati, siapa Nabi habis wafat no ya tu. Tu tanda kata kita saat ni tu kasih Rasulullah. Ni macam kita nak kecek ni ke? Ha ni kita cara sejarah dia ni. Kehidupan dia. Susah seni dia setara mana? Itulah kita ngaji wit hawa gini. Bukan mari dia ayat cerita muka lain dah. Bukan dia cerita kata Rusia serang Ukraine dah ni, Ukraine nak mampus dah. Dah. Amerika dah murih lah puak NATO-NATO, tak ada kecek kita. Kecek detail Rasulullah. Salah kita. Masuk neraka lagu ni. Ha, sejak sungguh dah lah. Ha, hani dah ibu-ibu, ayah-ayah semua di malam ni. Hani lah malam ni ambo boleh cerita sikit sebanyak sekadar ni lah. Nah. Ha, ambo pun gitulah. Tiga selendang lagi ni noya tu. Tarok lagi deh. Ha, ambo klik umrah ni tarok lagi lah. Api tak penuh lagi lah kalau cah bateri kau. Hmm, baru masuk 70% je baru. Api duk lelek-lelek baru. Ha, mata dia jadi ringit-ringit itu lagi. Ha, tu insyaAllah malam ni. Ni ambo bui toko-toko dah. Tidak royak nak wipahir buat gitu. Supaya Rasulullah duduk dalam wajah kita berlaku. Sayalah kepada Rasulullah. Cintalah kepada Rasulullah. Orang sebut Rasulullah selawat katik, teriak menangis katik. Kerana Nabi ingat kita. Nabi ingat kita. Satu hari Nabi duduk teriak dalam masjid Madinah. Satu hari masa dulu Nabi hidup. Sobat tanya, ya Rasulullah, gena mu duduk teriak. Gena air mata mu tubik berat-berat. Nabi kata, aku cinta kepada kekasih aku. Aku duduk ingat kekasih aku. Sobat kata, hani kami ramai dah sejik tak kasih mu laku ke? Kami bukan kekasih mu kau. Nabi kata, dok. Mung bukan kekasihku. Mung adalah sahabat-sahabatku. Pah manunya ya Rasulullah kekasihmu. Hak muda teriak duk ingat ni. Nabi kata umatku lagi akan datang. Aku nak nanti dia tak ada dah umurku pandak. Tapi aku cita-cita nak kenal dia, nak jumpa dia. Gena dia kekasihku. Pasal apa? Pasal dia beriman kepada aku. Dia tak pernah tengok muka aku. Dia tak pernah jumpa dengan aku. Tak pernah salat dengan aku. Tak pernah makan sekali dengan aku. Tak pernah hidup sekali dengan aku. Tak pernah semayah jadi makmumku. Dia tak kenal muka aku. Tapi dia beriman juga kepada aku. Siapa dia? Ni, buat kita malam ni. Kita kenal dah Nabi? Nabi, dah. Besok salat dah? Dah. Besok kejek dah? Dah. Besok tengok dah muka dia dah? Dah. Tapi kita walaupun dah, kita beriman juga. Kita mengucap juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi juga dengan Nabi Muhammad walau kita tak kenal sekalipun. Kerana Nabi duk rindu nak jumpa dengan kita, duk teriak, duk menangis. Tapi nanti tak boleh lah, umur dia pandak. Kalau boleh nanti nak jumpa dengan pak kita semua ni. Sebab tu kita hari ni kena ingat ke dia. Hari ni kita kena ingat ke dia. Kerana dia ingat kita. Dia sampai teriak menangis nak jumpa dengan kita. Tapi saya tak boleh nak tunggu kerana umur pandak. Sebab tu kita satu hari kena peluk dengan dia sana. Tu nak ya, nak peluk dengan dia. Nabi kita. Lebih-lebih lagi kita nak titi syurak lagi ke rakyat. Nabi kita akan tunggu di kepala titi. Nabi kata salim, salim, salim. Selamat, selamat dia tolong doa kita nak meniti syuratul mustaqim lagi. Takut jatuh dalam neraka. Tengok Nabi dia tak tinggal umat dia. Dia sayang pada umat dia. Datang kita tak sayang. Lari orang nak ingat ke Nabi. Allahu Akbar. Nak ingat pasal mana ikutlah. Nak ceramah ke? Nak baca Quran ke? Nak sarah ke? Ikut mung lah lagu mana asal mung tu. Tunjuklah cinta mung kepada Rasulullah. Lahirkan kekasih. Apa dikasih saya kepada Rasulullah. Tu no ya. Kita malam ni kita buat majlis macam ni. Nah, orang ada buat rumah baca zangi. Zangi zangi Arab tak reti, zangi Melayu kita reti. Zangi tu apa nama? Doa ya perawat Rasulullah.
Aminah mengandung lagu mana cukup 9 bulan. Lahirlah dia. Turun untuk bidai Asiyah wa Maryam. Macam-macam nak ajak kata. Itu ialah cerita Rasulullah dalam zangi semua tu. Bukan ada cerita muka lain dah dalam zangi nak ajak. Bukan surat khabar Cina. Bukan ada cerita muka lain, ada cerita Rasulullah. Semua tu Rasulullah. Dah mutaksir cerita kah? Baca Quran. Hamu baca Quran, tak apa. Kita tak ada nak lari siapa dia. Asalkan cinta kepada Rasulullah. Hani kebenaran dia hari nak ajak kata kita. Ni dah bakat lah lari tak boleh. Nah, ni nak ajak kata. Nah, orang aling yang ingat hadis 300 ribu lagi kata boleh. Datang aku nak dengamu dengan dia. Aku tak tukar lagi. Tidak. Aku tak tukar mu dengan dia tu. Mu ingat berapa hadis? Boleh tak 100 hadis? Sekali dengan rawi-rawi. Tidak. Ha, ni nak ajak kata. Orang aling lagi kata boleh. Datang mu seorang kata tak boleh. Gaduh nak ajak kata. Mu siapa dia? Mu tu siapa dia? Mu aling banyak mana? Mu 300 katik. Ada berapa ekor ilmu mu? Hani kita jangan hera hari ni kita. Ahli sunnah wal jamaah. Kita tetap pendirian kita di atas cinta kita kepada Rasulullah. Hatulah malam ni ibu-ibu, ayah-ayah semua. Sekiranya didapati tak sedap dengar. Dah ada ucapan daripada awal sampai ke akhir. Amu banyak-banyak mohon 10 jari. Memohon ampun dan maaf. Haa deh. Kenapa? Itu kelemahan daripada amu sendiri. Apa yang baik-baik boleh buat mikir dalam hidup kita. Ambillah guna. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan daripada Allah Ta'ala. Itu saja. Maka sebelum akhir ini, ambo banyak-banyak terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya, Tuk Imi, Tuk Khotik, Tuk Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga Tuk Nebe, Pucuai, Coroboh, Poroso. Dan adik Tuk Nebe kita. Haa, itu nak ajak kata. Dan Oboto. Dan Soco kita. Nah, hanya ambo terima kasih banyak-banyak. Akhir sekali, orang lain itu amat tak sebut pun tak terasa. Lama tak tahu siapa dia. Iaitu hadirin hadirat semua malam ni nak ayat tu. Baik orang. Haa. Orang kelubi ataupun jirah-jirah. Semua ni malam ni. Yang ada semua menyaksi pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala ganjarkan. Jika ganjaran yang begitu lipah pada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala apungkan dosa kita selama kita berada dalam majlis ni. Dan semoga Allah Ta'ala cucukkan rahmat kepada kita sepenuh-penuhnya. Dalam kehidupan kita supaya kita hidup berkat belaka-laka. Dan bahagia juga berjaya dalam kehidupan kita. Baik rumah tangga kita, baik kerja buat kita semua. Mengharapkan kebaikan semua. Akhir sekali semoga Allah Ta'ala akhirkan umur kita dengan husnul khatimah. Baiklah bawa Islam bersama dengan kita. Semoga Allah Ta'ala sumak kita, bubuh kita dalam syurga dia lagi kata. Janganlah ya Allah sumak buat kami dalam neraka-Mu ya Allah. Kami minta lah kepada-Mu, ya Allah. Jadilah kami semua di malam ini, ya Allah. Yang ada dalam majlis ini, ya Allah. Kecil besar, tua muda, ya Allah. Bagi taufik dan hidayah kepada kami semua. Dan akhir sekali husnul khatimah, ya Allah. Jadilah ahli syurga-Mu melaka, ya Allah. Apalah dosa kami, dosa kecil, dosa besar, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afwa walina. Maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.